Oke guys, alhamdulillah ini truknya Setia Farm sudah datang. Alhamdulillah juga untuk Setia Farm ini bangkit ya ini guys. Dan ini proses muat sapi-sapi Setia Farm di Lembu Muda 2000 Cirebon, mantap sekali. Ini dari sahabatnya Mas Hermawan ini. Kita lihat nanti infonya, sapinya besar-besar raksasa ya guys ya. Ini mantap sekali pendukungnya Setia Farm, selamat ini. Setia Farm bisa bangkit lagi. Nah ini Mas Ivan, halo, apa kabar? Rencana bawa berapa ekor? Berapa ekor? Rencana 4 ekor. Ya. Besar-besar ya Mas? Insya Allah. Wah mantap. Oke kita bantu untuk naikkan ya. Iya pasti ya. Bismillah ini ya. Oke selamat sampai tujuan nanti. Mas Aziz, ini Setia Farm bisa nyasar ke sini ya? Iya. Alhamdulillah. Transaksinya gimana ya ceritanya? Ya sebagai teman mendukung ya, saling mendukung. Setia Farm termasuk ini bangkit ya berarti. Bangkit ya lagi Mas Hermawan, kalau mau beli sapi sama Mas Hermawan ada ready di sana. Wah berarti untuk sohibul kurban yang mau beli sapi di Setia Farm ready ya? Ready. Oke alhamdulillah ya. Ya. Oke kita akan muat ini rencana berapa ekor? 4 ekor Mas. 4 ekor ya ini. Joss ya. Kita tunggu sapinya nanti. Kita akan keluarkan dari kandang. Ini dia sapi pertama yang dibawa Mas Sam Ipan Malbor. Hati-hati bang. Wah, hati-hati. Si metal Malbor, kas tanduknya keren. Keren tanduknya Mas. Bikin. Dan untuk warnanya cukup unik ya. Gila, luar biasa. Mas bang, hati bang. Oke satu sapi sudah masuk guys ini. Ini jeraminya tebal sekali ya untuk memungkinkan perjalanan nanti di tol sampai Purworejo nanti. Oke kita lanjut sapi yang kedua. Oke, kali ini masih Malbor ya sepertinya guys. Hati-hati Sam Ipan. Halo baby. Ini rame nih. Pada lihat truk Setia Farm ini. Ya, Setia Farm ini. Ya, itu di depan tuh pakai topi putih ya. Ya itu. Kan pakai topi putih. Berjenis metal untuk yang kedua ini. Pilihannya warnanya yang unik-unik ya. Masih ditata Sam Ipan ini. Lebih mudah tentunya. Yang di depan ini pak orang gua sandal, orang gua sepatu. Apa sih bang, licin bang? Safety ya. Oke. Okay.
Wah, namanya Marsito ya. Wih, Pro Juli, milih Pro Juli guys. Milih Pro Juli. Iya, biar. Iya, mirip sapinya yang dulu ya, Pro Juli ya. Wih, jampe. Wah, jampe. Oke. Sapi nomor 3 ini udah aman belum? Ini ada belakang atau depan nih? Belakang. Ada belakang. Nanti biar tata dulu. Mantap ini besar-besar. Ini rata-rata bobot berapa bang ini? 900 up sampai mau 1 ton ya. Itulah dah insya Allah. 1 ton bisa? 1 ton. Sembilan up ya mas? Iya, barangkali mau cari sapi, Mas Hermawan masih jualan, masih ready kok. Mas ready ya, bisa pesan ke setiap pembegal teman-teman yang udah mulai aktif kembali. Iya. Mantap ini sapinya. Oke, sekali ini limosin yang diambil ini. Sapi keempat dari setiap pang. Ini babon depan kepen nanti dulu tuh. Kayak mutenya. Mutenya. Hati-hati bang. Wih, dua ekor ini besar sekali. Ini rencana nanti akan diputar. Kita lihat proses putarnya ini. Ya, ini seperti apa? Hati-hati Sam. Jika membutuhkan bantuan bilang aja mas Ban. Gak usah sungkan-sungkan. Bisa, bisa. Kalau yang nomor 4 ini berapa Mas Aziz? Ini kaosnya bagus bang. Kaosnya bagus, apakah dijual nih? Jual. Berapa harganya? 100 ribu ya. Bahan platisol ya? Iya. Platisol. Nah, ini kalau mau pesan ini kaosnya nanti bisa PO ke saya, akan saya list ya nanti ya. Terima kasih ya bos. Bos si Rabu Muda malah gue cek ikan. Ya lama. Ini akan diputar. Bos sih jadi kan kameramen. Ini wangi nih akan. Bisa ribu sih, maaf lah, kan nggak wangi tuh bos ya. Ini bosnya suruh pegang. Ya. Kenanya apa? Sapi ngamuk. Ngamuk. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan juga sapi di Jakarta tanggal 3 dan 5. Ini setiap fam ikut kontes ya mas ya nanti mas ya. Insya Allah. Insya Allah. Bawa berapa nanti mas? Belum tahu nih. Tapi pasti berangkat ya mas ya. Saya pasti bawa sapi ya mas ya, kalau ikut. Kalau ikut ya. Kalau ikut kan bawa sapi. Kita tunggu saja. Kita tunggu kejutan ya. Dari Setiap Fam. Setiap Fam nanya nih. Pasti. Siapa? Sama Gandro. Yaudah, tanya tadi. Setiap Fam ikut kontes ya mas? Tuh ini tak tanya lagi nih. Kalau Lembu Muda ini ikut kontes gak? Ikut mas. Ikut. Kelas apa nanti? P2 sama P0. P0. Sudah mendaftar belum? Sudah. Alhamdulillah nanti. Daftarkan loh. Bobotnya berapa yang di bawah? Bobotnya nanti penimbangan di sana. Wih, siap. Oke, kita lihat ini diputar dulu sapinya. Ini diputar guys sapinya guys. Awas.
Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Tes. 2 ekor. Hari ini ngarep apa ya, Bos? 2 ekor Malboro. Kenceng ya? Pas-pas sini dibenerin dulu. Perjalanan berapa jam, Mas, sampai Purworejo? Paling 8 jam. 8 jam ya? Full tol. Full tol ya. Turunnya berarti kalau Purworejo mana ya? Sana. Bawen bisa. Cibaduyut ya. Ya, ini buat teman-teman yang mau cari sapi kurban bisa datang ke Setia Farm karena sapi-sapinya sudah ready. Bobot berapa aja, Bang, yang di kandang nanti? Kalau untuk sohibul kurban. Siap meredikan semua, Mas. Semua ya. Dari ekonomis sampai 1 ton ya? Insyaallah. Wah, jumbo-jumbo. Nah, wes. Oke, terima kasih teman-teman. Kita nanti juga akan bareng di tol nanti ngikutin truknya Setia Farm. Semoga nanti selamat sampai tujuan. Dor, siapkan mobilnya, udah siap ya nanti ya? Sudah, Mas. Untuk bensinnya udah diisi? Belum, nanti isinya kan di pom bensin, Mas. Kalau di sini ada pom bensin. Oh iya. Iya, nanti ya di sana lah. Ini sopirnya siapa? Aku, tapi yo aku masih pan mengerti. Oke, sini guys, truknya Setia Farm kita ikut. Senang karena Setia Farm juga udah ngisi sapi-sapinya. Dan teman-teman kembali lagi yang mau beli sapi kurban bisa datang ke kandangnya Setia Farm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.